La takallamu fi ghairi hajah. Nabi tak bercakap kalau tak ada perlu. Kalau tak bercakap kecuali perlu, berarti kebanyakan masa Nabi bercakap atau diam. Lebih banyak diam. Gal tawilus sukut atau tawilus sakti. Panjang di dalam berdiam. Kurang bercakap. Mankan yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya salam, diletakkan dengan satu mahkota yang menjadi kemuliaan kepada seorang beriman adalah pada lidahnya. Barang siapa beriman Allah dan hari akhirat, yakni benar dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ganjaran yang akan didapat, tunaikan satu perbuatan, apa namanya? Falyakul khairan, cakap baik. Kalau tak boleh, keep silent. Ini zaman kita sekarang, zaman orang itu diam, nilainya sama dengan emas, mungkin lebih berharga daripada emas. Sebab orang zaman kita sekarang ini lebih suka mendahulukan syahwat kepada lisan, suka bercakap, walaupun tak ada kaitan dengan benda apa yang dia nak cakapkan. Kita duduk di kedai, sembang-sembang, kita bahaskan tentang problem satu dunia, seakan-akan kita nak settlekan itu masalah semua. Falyakul khairan aw liyasmut, bercakap yang baik atau diam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam yang baik ada kepada seseorang kalau dia meninggalkan perkara yang tak ada kaitan langsung dengannya. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar tadi mengatakan, andai saya ini bisu, tak boleh bercakap. Sebab apa? Melihat bahaya daripada syahwat kepada lisan yang suka bercakap. Kata pepatah mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa orang yang banyak bercakap, banyak dia punya salah. Siapa orang yang suka bercakap atau banyak bercakap, akan banyak dia punya salah. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya la yatakallamu fi ghairi hajah, tidak bercakap kalau tak ada perlu. Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah kerap meletakkan sesuatu di mulutnya, digigit macam mana, diletakkan. Sehingga kalau nak bercakap diambil dulu baru dia bercakap. Supaya apa? Supaya ada break kepada lisan ini untuk bercakap tepat kepada tempatnya. Lidah ini tak bertulang. Kalau dia nak cakap, terus cakap. Kalau ada sesuatu di mulut, dia kena ketepikan dulu itu sesuatu, baru dia boleh bercakap. Sayyidina Abu Bakar meletakkan sesuatu supaya bila mana ingin bercakap, diketepikan dulu sambil dipikir dulu. Yang nak dicakapkan itu ada faedahnya atau tidak, perlu atau tidak. Kalau tidak, dibiarkan. Tawilu as-sakti, Nabi lebih banyak untuk berdiam.